Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa memulai pembangunan Stadion Internasional Taman BMW ini yang dimulai nanti dengan pematangan lahan, karena ini kalau tidak segera kerjakan, tidak segera dimulai, dan kita tidak berani memutuskan, ya stadion ini tidak akan mulai-mulai terus karena masih menunggu, menurut saya tidak seperti itu. Jadi sudah saya sampaikan kepada Pak Dinas, dimulai dulu, karena ini kita sudah ada dua sertifikat yang sudah pasti dan sudah jelas. Ini sertifikatnya, enggak supaya ada jangan yang tanya, Pak kan masih sengketa, sudah selesai. Kalau kita ragu-ragu terus, stadion ini akan selesai-selesai. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Rabu tanggal 28 bulan Mei tahun 2014, pembangunan Stadion Internasional saya nyatakan dimulai.